Kemeriahan perayaan Armani Hotel yang keempat dalam rangka ulang tahun di tahun 2018 pada saat ini bukan hanya dihibur dari artis-artis terbaik dari Armani Hotel seperti teman-teman saya tadi, ada Icha, ada Regina, dan juga ada Sela, dan juga nanti akan ada penampilan spesial dari Armani Home Band yang pastinya sangat luar biasa penampilan mereka, serta penampilan spesial nanti ada artis dari ibu kota yang khusus didatangkan untuk kita semua di sini memeriahkan ulang tahun Armani yang keempat. Dia adalah Denada, dan pastinya kita akan menanti kehadiran Denada nantinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari manajer Armani Hotel Muara Tewe. Dalam hal ini kami persilahkan Bapak Lian Silas, silakan Pak. Salam sejahtera semuanya bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Haji Dandasya beserta Ibu yang sudah hadir, dari Kejaksaan, dari Perizinan, dan Bapak Sekda, dari Ketua DPR, dan dari Kepolisian, ada dari Bapak Jawawi. Terima kasih semuanya, saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mau bercerita sedikit bahwa acara ulang tahun ini, Armani ini sudah 4 tahun. Jadi saya mau memperkenalkan gedung, kalau dibilang ballroom ya bisa, dibilang convention hall juga bisa. Jadi gedung ini dibangun memerlukan waktu 1 tahun lebih. Dan saya mau informasikan juga bahwa Armani ini bisa berdiri dan berjalan dengan baik. 90% karyawannya penduduk dari kota Muara Tewe ini. Jadi kalau gedung ini bisa berdiri dengan bagus, bukan kehebatan saya yang ngaturnya, tapi dibantu oleh karyawan-karyawan dari orang-orang Dayak di tempat sini. Saling bahu-membahu kita bekerja, akhirnya gedung ini bisa berdiri dengan baik. Supaya saya melihat sih, perkawinan-perkawinan di tempat sini sering jalannya sempit, parkirnya susah, dan gedung yang punya pemerintah Balai Antang cuma satu ya Pak, satu-satunya, dan itu jadi rebutan. Jadi saya berpikir alangkah bagusnya kita bangun gedung ini yang bisa digunakan oleh masyarakat Muara Tewe. Tentu saudara bertanya-tanya, pasti mahal ya? Belum tentu. Saya kasih informasi bocoran, minimal kalau perkawinan harus 500 orang. Jadi satu kepalanya, satu orang, kenanya 70 ribu. Tinggal dikalikan 500 berarti 35 juta. Kalau orang undangan 300 ya tetap aja 500. Kalau 400 tetap juga dihitung 500. Saya sudah tanya sini, tanya sana sini, saya ambil harga yang tidak murah juga tidak mahal. Siapa yang menikah tinggal bawa badan aja. Semua dekorasi sudah disiapkan, semua tempat peralatan termasuk makanan, dan dibonus satu kamar untuk pengantin. Nah, dekorasi yang ada ini memang sengaja ditunjukkan, dan ini cuma dikeluarkan cuma 50%, tidak full.
Sudah ada beberapa orang yang sudah reservasi, sudah booking untuk perkawinan di sini. Saya berterima kasih juga kepada pemerintah daerah di tempat ini, banyak sekali mendukung kami sehingga kami bisa berjalan dengan baik dan banyak hal-hal yang positif diberikan kepada kami. Bapak Jahar, kami ini masuk bintang berapa, Pak? Bintang 4. Ya, oh berarti bintang 4, Pak ya. Alhamdulillah, Pak, bintang 4. Rencananya kolam renang akan dibangun mungkin 2019. Kami lebih mendahulukan bulan puasa ini, kita mau pasang lift. Lift di depan. Soalnya tamu-tamu asing tuh sering mengeluh. Dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa ngeluh. Harus pasang lift katanya. Karena kita pasang lift bulan Ramadan ini, kamar kan agak turun. Kita pasang lift, nah penundaan kolam renangnya ditunda 2019. Supaya tidak kalah dengan rumah sakit, Pak. Saya sering diomong-omong orang terus, kenapa hotelnya tidak ada lift, tidak ada lift, tidak ada lift. Atas bantuan kami kerjasama semua, kita mendulukan lift. Jadi bulan puasa ini kita mulai ngerjakan. Makan waktu satu bulan, jadi habis lebaran, lift bisa digunakan di Armani Hotel. Itulah kira-kira sambutan saya. Jadi intinya, acara ulang tahun 4 tahun, saya ingin memperkenalkan gedung ini, Pak. Jadi bisnis, Pak ya. Nah, sekian kata sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak PJS Bupati Barito Utara pada acara Grand Opening Convention Hall Armani Hotel Muara Teweh pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 April 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan selamat secara khusus kepada Armani Hotel atas diresmikannya Convention Hall Armani Hotel pada hari ini. Mudah-mudahan dengan dibuka dan diresmikannya Convention Hall Armani Hotel pada hari ini, kiranya bermanfaat banyak dan berdampak positif kepada perkembangan pembangunan di Kabupaten Barito Utara, termasuk diantaranya adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat Barito Utara. Kami percaya bahwa manajemen Armani Hotel mampu memberikan kesempatan kerja, pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara beserta instansi vertikal lainnya. Selain itu, kami mengharapkan manajemen Armani Hotel juga dapat berperan aktif di dalam mendukung promosi wisata daerah Kabupaten Barito Utara yang mempesona, aman, kaya akan hasanah budaya, nilai-nilai sejarah, keramah tamahan warganya. Hal itu tentu didukung dengan sikap dan pelayanan yang lebih profesional. Untuk mewujudkan Kota Muara Teweh sebagai destinasi wisata, sangat kita perlukan peran serta dukungan semua pihak, baik aparatur pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk Armani Hotel dan seluruh jajarannya. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini perlu kiranya kami sampaikan kepada manajemen Armani Hotel beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita pelihara dan tingkatkan bersama kepercayaan masyarakat akan sebagai pengguna jasa perhotelan. Yang kedua, kami harapkan kiranya manajemen hotel Armani bisa bekerja lebih profesional lagi,
lebih efektif dan efisien menerapkan manajemen yang lebih baik. Kami juga mengharapkan manajemen Armani Hotel bisa menyajikan berbagai kuliner lokal, Pak. Kuliner lokal khas daerah Barito Utara yang sudah cukup terkenal cita rasanya. Salah satunya adalah khas daerah kita itu, salah satunya adalah acar lemo. Salah satunya, ya, kami harapkan bisa menjadi menu di sini. Marilah kita tingkatkan pelayanan yang lebih baik dan prima dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, termasuk perluasan jaringan online. Jadi kalau pesan cukup pakai media online sajalah, begitu ya. Terakhir, kami harapkan dukungan dan galakan kerjasama bersama dukungan untuk program pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Barito Utara, lebih spesifik lagi dalam rangka pengembangan dunia usaha dan destinasi wisata di Bumi Yamulik Benggang Turan. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat atas diresmikannya nanti, dibukanya nanti Convention Hall ini, dan kami tambahkan alhamdulillah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan jajarannya semuanya, masyarakat, swasta, kita bersama-sama bahu-membahu membangun sehingga kita dalam 5 tahun terakhir cukup banyak kemajuan-kemajuan yang kita raih, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi kemajuan. Jadi sebagai informasi, kita berbahagia dan bergembira 4 tahun ini Hotel Armani menambah kemegahan ikon Kota Muara Teweh, Ibu Kota Barito Utara. Terima kasih. Insya Allah bulan depan, bulan Mei, juga akan fungsional kantor baru Bank BRI. Juga cukup megah. Juga mudah-mudahan dalam tahun ini juga selesai pembangunan rumah jabatan Bapak Bupati Barito Utara. Juga cukup megah, yang menambah ikon kota kita. Kemudian rumah sakit umum daerah kita sudah lantai 5 ya, dilengkapi dengan helipad di atasnya, sudah fungsional. Akan kita lengkapi lagi dengan wing B. Itu bukan baru wing A itu. Kita selesaikan wing B, kita segera selesaikan. Dan nanti ada wing C lagi diselesaikan. Semuanya lantai 5. Ya, insya Allah. Jadi insya Allah menjadi rumah sakit termegah se-Kalimantan Tengah. Tentu mudah-mudahan pelayanannya juga paling baik se-Kalimantan Tengah. Ya. Jadi kami informasikan saat ini rumah sakit kita itu termasuk rumah sakit nomor urut 12 terbaik pelayanan BPJS-nya se-Indonesia. Dan kita mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nanti dalam waktu dekat juga kita menyelesaikan jembatan penyeberangan Muara Teweh Jingah. Demikian pula Islamic Center, mudah-mudahan juga segera selesai. Semuanya demi masyarakat Kabupaten Barito Utara, sehingga kita bisa bangga menjadi warga dan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih jajaran pemerintah daerah semuanya, masyarakat, dunia usaha, sehingga kita bisa bangga menjadi masyarakat Barito Utara. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian sambutan tertulis Bapak PJS Bupati Barito Utara yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukanlah jam cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak mau dikit yang ingin aku beri padamu, doa sulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ulang tahun Armani Hotel Muara Tewe yang keempat. Iya, dan pemotongan tumpeng ini merupakan perayaan dari ulang tahun Armani Hotel. Semoga semua harapan, semua keinginan, semua doa kita untuk Armani Hotel terwujud, dan Armani Hotel tetap memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Kita masih menanti Denada akan hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini, memeriahkan. Oh, aku rindu Denada. Katakan padanya, aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah. Katakan padanya, suaranya keluarin di depan musik. Hey,
sayang. Apa kowe krungu jerite hatiku, berharap engkau kembali. Suaranya nganti memutih rambutku, rabakan luntur tresnoku. Joget lagi yuk semua. Besar cobong lalu ke jenang musokok hatiku sak tenang nerang ngapu si isi tresno seliramu. Dukoku nangin ngati nangin kowe orang ngerti kowe sebak wanti-wanti. Malah cepet saiki kowe pleng janji-janji cari sehidup semati nangin ngopo bukti. Kowe medok seliraku kargo teto anio. Yo wes ora apa-apa insya Allah aku bisa hilang. Besambat kale cinten sampun meganteng merana orepu. Aku alas no kan mas, aku masa no aku nangis ngati metu elo ketepote. Suaranya semua ya. Aku nangis ngati betul elok.
Bapak Camat kita semakin semangat. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Buat ibu dan bapak yang lain, kita berjoget bersama-sama, oke? Okay? Gak boleh turun ya, harus bikin meriah. Let's go! Sudah berulang kali aku bermain cinta. Pak. Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Goyang Pak Camat, let's go. Melipir nih, Pak Camat melipir, nggak boleh Pak. Pak boleh kabur Pak. Asik. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa ku harus malu? Abang pasti dapat untuk membedakannya. Walaupun kau janda, tetap belum nyampe situ, udah ngomong walaupun kau janda. Coba, saya gadis apa janda? Oh iya ya. Di, mungkin juga nih. Emangnya masih... kalau saya janda beneran masih oke? Okay. Masih oke. Okay. Masih mau? Masih mantep. Anak udah satu. Mantep. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Jadi dijawab apa enggak ini? Oke. Okay. Jawab apa enggak ini? Kan. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap abang sayang. Aduh, asik. Let's go, kita joget lagi ya. Hey. Ayo Pak Camat, kita joget sama-sama yuk. Si gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa ku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakanlah saja yang sesungguhnya. Oh ye? Yeah? Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Si bapak belum apa-apa baru kenal udah oh ye yeah, oh ye yeah aja. Pak belum musiknya belum Pak, joget mulu dari tadi Pak. Enggak dengar suaranya sih demen. Eh, bapak, tapi bapak keren banget lo dari tadi. Saya ngelihat dari semua yang hadir di sini yang paling semangat bapak lo jogetnya, tenaganya oh. Masya Allah. Makasih. Luar biasa banget. Ya, semuanya luar biasa. Jadi oh ye yeah, ya Pak. Oh ye. Yeah. Oh ye yeah banget ya Pak. Oh ye yeah banget. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap abang sayang. Marilah bersama. Kita ngapain Bang? Seserah aja. Tepuk tangan dong yang meriah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Oke. Okay. Oke, siap. Kalau begitu sudah siap ya, Bu Haji. Bapak-bapak siap semuanya Pak ya. Oke, kita pakai beatnya yang rock and roll. Rock and roll. Dari saya ya, dari saya. Boleh minta A lagi? Oke, siap ya, Abang. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan sedih. Hey, duka lara, asik. Marilah kemari, hey, 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 hey. Kawan, pula di sini, hey 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 hey.
Jangan lupa kasihkan joget, nggak ingat? Ayo coba lagi. Mari bergembira bersama-sama. Yes, mantap rupanya ya. Mari bergembira bersama-sama. Wow. Hilangkan Zari. Saya rasa saya baru saja menemukan tambatan hati di Hotel Armani. Hilangkan Zari. Pak Haji kenapa jadi duduk Pak Haji? Pak Haji nontonin abang. Hilangkan Zari. Juga lara boleh dua-duaan asal bebas di lingkaran, tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Hey, hey. Marilah, mari, hey, 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 kawan, akulah Sidi, hei, 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 kasih. Mari bersama-sama hilangkan sedih, duka lara. Hei, boleh dua-duaan, keren suaranya Pak Camat. Asal tetap di lingkaran, tapi awas jangan bat. Nenek bilang itu berbahaya. Hei, Pak Camat, hei. Hei, hei. 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 Mari bergembira. Bukan. Bukan, Pak Camat. Belum nyampe situ. Marilah kemari. Hei, 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 hei. Hei, kawan. Pak Haji, Pak Haji. Tunggu di sini. Hei, hei, hei. Hei kasih, mana hei hei. Ntar pak, ini pak, dari tadi ini pak, ini pak. Mari bergembira, kepala dulu abang kepala. Mari bergembira, bersama-sama hilangkan sedih, duka lara. Marilah kemari, hei 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 hei. Hei kawan, ini adalah tes terakhir ya. Akulah di sini. Hei hei hei, ini adalah tes terakhir. Saya mohon perhatikan. Mari bergembira. Pak habis ngapain Pak Camat? Belum. Pak Camat habis ngapain? Oh. Ih, Pak Haji kabur. Ibu bapak kabur. Mari bergembira bersama-sama. Mari bergembira. Mari bergembira bersama-sama. Hilangkan sedih. Belum. Hilangkan sedih. Hilangkan sedih. Pak Camat kok diem aja. Mari bergembira bersama-sama. Hilangkan sedih. Hilangkan sedih. Hilangkan sedih. Saya mohon sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Duka lara. Mohon tepuk
tepuk tangannya lebih semangat lagi. Pak Haji, terima kasih banyak. Bu Haji, makasih banyak. Ya Allah, beneran saya doain Pak Camat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mau kemana? Sini. Enak aja. Sini, abang, sini. Gimana Pak Haji? Oh, ini keponakan Pak Haji. Alhamdulillah gak jauh-jauh kemana-mana deh. Bang Musalin, menurut saya dari semua peserta yang tadi hadir, Bang Musalin yang paling keren jogetnya, ya. Jadi buat Bang Musalin, saya mau kasih hadiah, boleh ya? Kalau Bang Musalin udah punya istri? Belum, masih. Oh ya, masih bujangan. Ya Allah, ngapain ngeliatin handphone? Takut? Punya pacar ya? Hah? Enggak kan? Masih sendiri ya, Bang Musalin? Oke, sini Bang Musalin, coba sekarang saya mau tanya. Belum apa-apa, asik aja. Bang Musalin, emangnya nih, kan Bang Musalin asli? Asli Muara Teweh. Kalau Bang Musalin punya sosok perempuan idaman yang kira-kira didambakan jadi seorang istri, itu kriterianya kira-kira apa? Kalau kayak saya kepengen punya calon suami, pokoknya harus yang seiman, tanggung jawab ya, terus harus pekerja keras, bisa menjadi imam. Kalau orangnya, kalau ciri-cirinya orangnya kalau bisa lebih tinggi dari saya, terus kalau bisa saya suka sama cowok yang sawo matang, terus juga kalau bisa rambutnya cepak belah pinggir. Kalau bisa orangnya juga jangan terlalu kurus, agak-agak berisi gitu. Kalau bisa orang yang barusan tepuk tangan. Kalau abang kira-kira kepinginnya seperti apa kriteria perempuan idaman? Oke, baik, terima kasih. Belum ya, silakan. Yang pastinya sehat fisik jasmani dulu ya. Ya. Ini lagi nanya calon istri idaman, bukannya mau daftar tentara disuruh harus sehat di fisik dan jasmani, lahir dan batin. Ya iyalah pasti. Udah, terus habis itu? Yang pastinya kalau masalah tampang itu nomor dua. Bagi saya istri itu yang pertama itu harus pintar masak. Bentar. Kalau masalah tampang itu nomor dua, kalau gak ada mukanya gimana? Ya jangan begitu, kita tetap harus melihat apa namanya, ya misalnya wajahnya itu harus, mungkin bukan cantik, tapi harus teduh, harus keibuan, misalnya gitu ya. Ayo silakan. Ya yang pastinya bisa masak yang pertama, jujur itu tipe yang, karena jujur saya kemarin rencana setelah hari raya haji ya mau menikah tebut, cuma tidak jadi ya gara-gara calonnya tidak kan, langsung mati mikrofonnya. Oh jadi tadinya carinya yang bisa masak, harus bisa masak. Kedua harus apa? Jangan terlalu ngatur suami. Jadi maksudnya apa ini, ngomong kagak boleh diatur sama istri? Wah, langsung yang para suami langsung hidup. Wah, gak bisa ya para ibu, gimana ini? Gak boleh. Bukan masalahnya suami itu harus mau diatur sama istri, tapi suami itu juga harus bisa menghargai keputusan istri yang sudah capek-capek mengatur rumah tangga, membesarkan anak, ngatur belajar, nyiapin keperluan suami. Bukannya kita mau ngatur, tapi kita mau menjalankan peran kita juga sebagai tiangnya rumah tangga. Setuju nggak para ibu yang ada di sini? Hidup kaum istri. Suara hati yang paling dalam.
Yang kemarin ku melihat. Ini kan lagunya romantis, Abang. Yang romantis dong. Anggap aja ini semua gak ada. Hari ini, saat ini, dunia hanya milik kita berdua. Yang lain yang nonton ngontrak semuanya. Ya, pokoknya cuma punya kita berdua. Oke? Oke. Bayangkanlah aku seolah-olah adalah kekasih hatimu. Oke? Oke. Pura-pura aku dari sana.
habislah hari ini kita. Abang, terima kasih banyak sekali lagi. Abang Mursalin, panggilannya siapa, Bang? Abang Mursalin juga. Terima kasih sekali lagi. Saya senang banget bisa kenal dengan Abang Mursalin. Semua yang ada di sini pasti happy. Ada Abang Mursalin, setuju enggak? Oke, kalau begitu saya akan nyanyikan satu buah lagu lagi, tapi saya kepengen yang lagu ini saya kepengen turun ke bawah nyanyi joget bareng-bareng. Abang juga ya, Bang ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Abang Mursalin. Ada yang tahu lagunya? Ada kecil tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, cara na goyang, cara na goyang nababang. Tanah seram, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semarang mesem, semarang mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya, tanpa bantuan dokter, tanpa perlu muter-muter. Cukup satu solusinya, pergi ke mbak dukun saja langsung sambat. Mbak, saya putus cinta, kalau tidak berhasil coba jurus yang kedua. Semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya. Yang pancen dagang carane, penting dilakoni wae nang dicoba. Udah pasti kasihatnya yo. Dam du bidam maju padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Ayo sini bang. Joget semua yo. Apa salah dan dosaku sayang, bukan dari tadi kan buang-buang. Beri jarang goyang, jarang aku. Sayang janganlah kau atau serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Kemarin mesem, kemarin. Joget semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.